أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Pengumuman selanjutnya yaitu yang bertindak sebagai imam dan khatib kali ini beliau Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Hussein Asegaf dan yang bertindak bilal yaitu saudara Hari. Akhiran pengumuman dari saya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyar al-muslimin wa zumarat al-mu'minin rahimakumullah. Ru'yan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لموت أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وتوعد العصاة بدار جنته وزوال نعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى التابعين بإحسان في اتباع الآثار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan iman dan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua hidup di dunia ini ibarat sedang bertarung, berupaya melawan segala rintangan untuk mencapai kemenangan yang abadi. Tentunya kemenangan yang abadi adalah ketika kita bisa mengakhir hidup kita membawa husnul khotimah. Akhiran hidup kita adalah akhiran yang baik. Maka kita selalu dianjurkan dalam agama berusaha dan berdoa untuk mendapatkan husnul khotimah, akhiran hidup yang baik. Karena dalam satu hadis disebut innamal a'mal biqawatimiha. Semua ibadah itu dilihat akhirannya. Yang menentukan adalah akhirannya. Apabila seseorang selama hidupnya menjalani dengan baik beribadah kepada Allah tapi akhirannya ditutup dengan keburukan, itulah disebut dengan su'ul khatimah. Akhiran yang buruk yang bisa berakibat kesengsaraan yang abadi, yaitu di neraka. Apabila seseorang penuh dengan kekurangan, kesalahan, jatuh dalam dosa, tapi akhir usianya ditutup dengan kebaikan, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Dia mendapatkan kemenangan yang abadi, yaitu mendapatkan surga Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak yang berpikir menganggap husnul khotimah itu ketika mati dalam keadaan sujud. Banyak orang berpikir husnul khotimah adalah mati dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhir ucapannya. Dan itu memang benar. Tetapi husnul khatimah itu
diartikan bukan secara fisik atau zahir. Terkadang seseorang mati di tengah-tengah pasar. Terkadang ada seseorang ajalnya tiba ketika dia masih bekerja di tengah jalan, tapi matinya adalah mati husnul khotimah. Mengapa? Karena yang dilihat oleh Allah bukanlah pakaiannya, bukanlah keadaannya, keadaan fisiknya, tapi yang dilihat oleh Allah bagaimana hatinya. Husnul khotimah ataupun husnul khotimah itu ditentukan dari hatinya. Apabila di hati seseorang Allah lebih dicintai melebihi dunia dan seisinya, maka mati dimanapun orang ini mati husnul khotimah. Apabila ada seseorang yang di hatinya ternyata harta lebih dicintai daripada Allah, atau bahkan kendaraannya, rumahnya lebih dicintai daripada Allah, keluarganya lebih dicintai daripada Allah, maka dimanapun orang ini, walaupun di masjid, matinya bisa mati suruh khotib. Kenapa? Karena makhluk lebih dicintai daripada penciptanya. Harta lebih dicintai daripada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita sesuatu hal yang tidak kita sukai, berupa bencana, berupa musibah, kekurangan harta, kesempitan ekonomi, masalah dalam keluarga, penyakit, itu sebenarnya bentuk daripada kasih sayang Allah SWT. Yang artinya itu semua Allah ingin kita tidak terlalu suka terhadap dunia. Ketika kita ditimpa suatu bencana, musibah, maka kita merasa dunia ini bukan tempat yang nyaman. Apabila kita ditimpa, diberi oleh Allah suatu penyakit, kita merasa dunia ini tidak enak, dunia ini kesengsaraan. Ketika kita ada masalah dalam keluarga atau kesulitan ekonomi, kita merasa dunia ini jahat, dunia ini penuh dengan ketakutan. Disitulah kita akhirnya kembali kepada Allah. Disitulah akhirnya Allah lebih kita cintai daripada dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, wahai Allah, tolong sahabatku, dia bernasib tidak baik, dia tidak punya rumah, dia ditimpa bencana, dia ditinggalkan keluarganya, dia juga berpenyakitan. Kasihani dia, wahai Allah. Rahmati dia, Allah. Kasihani dia, wahai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, aku mau memberi kasih sayang seperti apa lagi? Karena aku memberi penyakit, memberi bencana, musibah, itu adalah bentuk kasih sayangku kepada anda. Itu bentuk rasa cintaku kepada hambaku. Aku ingin menyelamatkan dia daripada bahaya dunia yang menyebabkan dia su'ul khatimah, yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka sungguh hamba itu sebenarnya dalam rahmat. Bahkan dalam satu hadis disebut, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah sudah suka dan cinta kepada seorang hamba, hamba itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
akhir dari khutbah ini, coba kita renungkan. Manusia yang paling mulia di dunia ini, manusia yang paling dicintai Allah, tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau terbebas daripada bencana, musibah, dan penyakit? Beliau diuji oleh Allah di masa hidup, ditinggal oleh pamannya yang tercinta, yang mengasuh semenjak kecil. Beliau ditinggal oleh istrinya yang tercinta, yang mengorbankan semua nyawa dan hartanya demi suaminya, Nabi Muhammad SAW. Di masa hidupnya juga Rasulullah ditinggal, putra putrinya wafat di masa hidup beliau. Beliau juga diusir daripada negerinya. Beliau mengungsi. Beliau dilempar batu. Beliau terkadang tidak makan sampai mengganjal perutnya dengan batu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jika kita benar-benar ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, ikutilah kesabaran beliau. Beliau manusia yang dicintai oleh Allah, tapi beliau bersabar menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita termasuk orang-orang yang dihidupkan dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keteguhan iman, keteguhan akidah, dan mudah-mudahan akhir usia kita diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafii husr. Ila alladziina aamanuu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil 'ilmi 'adzim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله، الحمد لله خالق الأنام وحكم الحكام، أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنبعث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لعلكم بالسعاده في الدارين. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحه بقدسه. وقال عز من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح ولاة المسلمين وانصر جيوش الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واحضر من حضر المسلمين. اللهم اهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر Pondok Darul Ihya' di Ulumuddin kepada beliau Al-Ali Al-Masyhurah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalli shalli alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu cara kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta itu perlu bukti, cinta itu harus ada tanda. Bukti dan tanda kita cinta kepada Rasulullah di siang hari ini salah satunya adalah kita meluangkan waktu untuk membaca sholawat, membaca maulid, mendengarkan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan juga dengan kita mengingat sejarah hidup Rasulullah SAW, itu juga sebagai obat bagi hati kita. Karena sekarang kita ini hidup di masa zaman yang penuh dengan tekanan, baik itu tekanan himpitan ekonomi, tekanan dari banyak orang yang hasut, orang yang iri, tekanan politik dan macam-macam. Masuk tekanan ini udara yang panas ini, mati hasilnya. Insya Allah nanti tahun depan insya Allah ingin seperti es insya Allah. Amin. Tapi subhanallah, ini satu ujian juga bagi kita. Ujian membuktikan walaupun cuaca panas berkeringat, kita tetap semangat baca maulid, mendengarkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Kita kalau main bola panas-panas siap kok, nonton konser panas-panas siap kok, masa memperingati maulid Nabi panas-panas gak siap. Jadi jangan mengaku cinta kalau gak siap berkorban untuk sang kekasih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, suatu saat ada salah satu sahabat Nabi yang memberhentikan ceramahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi tengah-tengah berkhutbah diberhentikan, di stop. Kemudian para sahabat pun heran dan geram, siapa ini orang berani-beraninya memberhentikan ceramahnya, khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang ini dengan polosnya bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya juga
Gak umum. Aneh pertanyaannya. Bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Kapan kiamat itu terjadi? Kemudian Rasulullah SAW langsung menjawab. Jawabannya juga mengejutkan. Ma'adatta laha. Engkau tanya kapan kiamat, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Apa persiapanmu menghadapi kiamat? Subhanallah, si sahabat tadi menjawab, ma'adatu laha min kaswati siyamin wala sholatin. Wahai Rasulullah, saya enggak punya persiapan apa-apa menghadapi kiamat. Saya enggak punya banyak sholat, enggak punya. Sholat wajib, kadang-kadang bolong-bolong masih. Sholat subuh jam 8 pagi. Yang begitu. Sholat isya al-harasan. Na'udzubillah. Saya enggak punya banyak persiapan sholat. Saya enggak punya banyak sholat. Apalagi puasa. Jarang saya berpuasa. Umur sudah 30-35, tapi tetap mengikuti puasa-puasa zaman dahulu, yaitu puasa beduk. Jadi wis gerang wis gede, tapi puasa beduk. Atau puasa sapi. Mari mangan. Sapi. Ada yang seperti itu? Ada. Buat lebih. Gak usah disebut namanya. Langsung tunjuk orangnya. Teko. Gak punya banyak sholat, gak punya banyak puasa. Saya ini bukan ahli ibadah. Cuman satu, kata sahabat ini. Dalam hati saya ada rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasul. Itu dong, itu saja. Modal saya cuma cinta Allah, cinta Rasul. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini sahabat Nabi ini semenjak masuk Islam gak pernah merasa senang. Ya maklum mereka selalu berhadapan dengan musuh, selalu dimusuhi, diganggu. Dalam keadaan sulit mereka ketika masuk Islam. Mereka juga merasakan kesenangan, kebahagiaan. Tapi subhanallah, jawaban Rasulullah ketika itu menyenangkan hati semua para sahabat. Karena jawaban Rasulullah SAW ini memberi harapan bagi kita yang penuh dengan dosa. Kita yang penuh dengan kekurangan. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Al-mar'u ma'aman ahbab. Seseorang nanti akan dibangkitkan hari kiamat bersama orang yang dicintainya. Artinya ketika engkau mengatakan cinta kepada Rasulullah, berarti engkau nanti di hari kiamat bersama Rasul. Berarti satu harapan bahwasanya walaupun kita kurang beribadah, tapi kita punya harapan dengan rasa cinta kepada Rasulullah, kita bisa berkumpul dengan Rasulullah nanti surga. Amin. Ada lagi sahabat yang bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang tidak gemar sholat malam. Tidak gemar sholat malam. Tapi kalau nobar malam, gemar. Ngopi, gemar. Ya kan? Tapi sholat malam, wah gak suka, kayak gemar, gak suka. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang gitu. Ada waktu, ada kesempatan,
tapi enggak mau sholat. Ada lagi orang yang dia tidak gemar, tidak suka sholat duha. Jadi sholat dua rakaat itu terasa seperti badannya remek, kayak nggak pijat 3 tahun gitu. Waduh, berat ini sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Harus wujud dulu begitu menghadap kiblat. Gak sibuk, saya sibuk, mohon maaf. Padahal kalau buka Instagram itu 30 menit. Sholat 2 menit, 3 menit keberatan. Subhanallah, orang ini bertanya, wahai Rasulullah, ada orang ini gak sholat tahajud, gak sholat duha, tapi dia senang, dia cinta kepada orang-orang yang sholat tahajud. Lihat para ulama, lihat para wali-wali, lihat orang-orang soleh, senang hatinya. Kalau ketemu kiai, ketemu ustaz, ketemu habib, dia dalam hatinya ada rasa cinta. Ini orang baik, ini orang gemar sholat malam. Dihormati, dicintai, didekati. Ada lagi orang yang tidak suka berpuasa, dia cinta dengan orang yang berpuasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Orang yang tadi cinta bersama orang yang dicintainya, walaupun amal ibadahnya tidak sah. Makanya heran Rasulullah SAW itu heran kalau ada umatnya yang gak masuk surga. Itu heran, kok bisa gak masuk surga? Jalan ke surga itu gampang. Orang semangat bisa masuk surga, orang malas juga bisa masuk surga. Orang ahli ibadah bisa masuk surga, orang ahli maksiat juga bisa masuk surga. Walaupun ya tempatnya beda lah. Ya beda. Hotel ya ada yang VIP, ada yang VIP. Ada yang tidur di teras. Ada yang di gudang. Sama-sama hotel bintang 5, tapi di mananya? Di tempat parkirnya, apa di terasnya, apa di trotoar, apa di lantai 3, apa di lantai 5, kan begitu. Nah, orang-orang yang ahli taat, orang yang suka beribadah masuk surga, orang yang maksiat juga bisa masuk surga, orang semangat bisa masuk surga, orang yang kurang semangat, malas itu juga bisa masuk surga. Kalau ada yang gak masuk surga, ini mengherankan. Kenapa? Karena sebenarnya masuk surga itu modalnya hanya cinta. Mahabbah. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada orang-orang soleh, kepada para ulama. Disebut dalam kitab Ihya. Penduduk surga itu dibagi jadi 3 golongan. Golongan pertama al-muhsinun, orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu penduduk surga yang golongan pertama. Penduduk surga yang kedua, ini bukan orang baik, bukan orang soleh. Siapa mereka? Al-muhib lahum. Bukan orang baik, bukan orang soleh, tapi cinta dengan orang soleh. Sing aneh ini yang nomor 3. Bukan orang baik, bukan orang soleh, gak cinta juga. Gak cinta sama orang soleh, sama orang baik, gak cinta. Apa modalnya cuma satu? Al-Kaf Anhum. Gak pernah ngerasani, gak pernah mengganggu orang-orang soleh. Gak pernah ganggu. Gak cinta gak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan ganggu. Ada orang sekarang yang tutup jalan pengajian. Oh boy, balik tutup, balik balik. Gak ngerti dah ngomong ini soro, muter-muter. Ini pengajian. Gini wong api-api. Gak seneng, tapi pengajian. Gak apa-apa. Tapi ojo ngomel. Ojo ngerasani. Ojo ngilok. Jangan dipojok.
Kenapa? Sama-sama nutup jalan, orkesan juga nutup jalan. Tapi kenapa ketika ada orkesan, ada hajatan, kita membiarkan, ketika ada pengajian, kita marah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirat juga, ibu-ibu, tidak saya sapa karena kelihatan. Ini, anu ini, apa ini? Ekstrim, tidak. Tadi kan kata Pak Yahya, khawatir kalau pakai siwak, dia bilang, ekstrim. Tapi insya Allah bukan ekstrim, itu mengamalkan sunnah. Orang berjenggot juga sunnah. Tapi kok dicukur Pak Yahya? Apa ada yang mengatakan ekstrim? Insya Allah, jadi kita-kita semua hadir di tempat ini, insya Allah ini jadi momentum untuk memperdalam cinta kita kepada Rasulullah SAW, memperdalam cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Harapan kita semua merasa cinta ini, kita semua bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan cinta kita ini diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dimatikan juga akhiri hidup kita dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah nanti di hari kiamat kita dibangkitkan bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat Rasulullah, sehingga kita bisa masuk surga bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.